Tulis nama di hati, sentuh rasa terdalam di jiwa. Tak kuduga jadi begini, dalam ucap ku andakan rasa. Rasa lelucon apa ini? Ini bukan lelucon, Yo. Tadi siang papa menerima kiriman foto ini. Sekarang kamu sudah tahu kan kenapa papa kamu pergi? Karena mama kamu berselingkuh. Kamu kosong. Yo. Mama gak mungkin ngelakuin perbuatan semacam ini. Ini pasti permainan orang tolol yang ingin merusak nama baik mama. Tapi foto-foto ini telah membuktikannya. Aku tahu kamu shock. Aku dan papa juga shock saat menerima foto-foto ini. Tapi ini kenyataan, ini jawabannya. Kamu dan papa kamu boleh aja percaya. Tapi saya gak goblok. Dan percaya gitu aja seperti kalian berdua. Oh, jadi menurut kamu aku dan papa orang goblok? Iya! Apa kamu? Orang gak berpendidikan seperti papa kamu memang gak pantas makan gosip murahan. Yo, hati-hati ya kamu kalau ngomong. Ini bukan gosip, ini kenyataan. Ternyata mama kamu yang kamu agung-agungkan, yang kamu puji-puji setinggi langit itu, gak lebih dari perempuan murahan. Mama belum bisa menceritakan apa-apa sekarang, Yo. Mama belum bisa menjelaskan kenapa papamu melakukan semua ini. Mario. Dari mana kamu dapat foto ini?
itu nggak penting, Ma. Yang penting sekarang Mama bilang sama Aryo. Kalau ini semua nggak benar, Ma. Mama bilang, Ma. Bilang, Ma! Gak melakukan apa-apa, Yo. Terus ini gimana, Ma? Kenapa bisa ada foto-foto ini? Kenapa, Ma? Siang itu, waktu Mama keluar dari salon, Mama diculik. Kamu ingat kan? Waktu itu kamu lagi di Bali sama Sheila. Aryo ingat, Ma. Waktu itu Aryo lagi telepon sama Mama. Tiba-tiba telepon kita keputus, Ma. Iya. Setelah itu Mama gak sadar. Mama udah gak tahu apa-apa lagi, Yo. Mama baru sadar sesuatu telah terjadi. Pada waktu Mama bangun pagi, dan Mama sudah berada di kamar hotel. Apa Papa tahu soal ini, Ma? Mama nggak tahu apa yang udah dilihat Papa. Tapi kata Tante Ira, Papa sempat nyusul ke hotel setelah Papa dengar kabar dari Tante Ira. Jadi Tante Ira juga tahu soal ini, Ma. Salah seorang petugas hotel nelfon Tante Ira. Katanya Mama minta dijemput di hotel. Tapi karena Tante Ira takut, dia jadi nelfon Papa. Mungkin waktu Papa datang, Mama masih belum sadar, Yo. Mama juga nggak tahu apa yang udah dilihat oleh Papa. Setelah itu, Mama mau menceritakan semuanya ini. Tapi kamu tahu kan, Papa udah menghilang. Aryo,
Kamu gak percaya kan kalau mama melakukan semua ini? Kamu gak percaya kan, Yo? Dalam hidup mama, hanya ada satu laki-laki yang sangat mama cintai. Dan laki-laki itu adalah papa. Kamu harus percaya sama mama, Yo. Aryo percaya sama mama. Makasih, saya. Makasih. Ini pasti ada orang yang mau merusak kebahagiaan keluarga kita, Ma. Dan Aryo harus cari orang itu siapa. Dengan cara apapun, Aryo akan cari orang itu. Dan mereka harus bisa ngebayar perbuatannya terhadap mama. Ada apa, Nak? Nggak ada apa-apa, Pak. Tadi malam kamu sudah bicara sama Rio? Udah. Dia nggak percaya. Dia malah marah sama saya. Dia pasti emosi. Malu, marah. Wajar itu. Yang jelas kamu sudah melakukan hal yang benar. Papa mau ke kantor dulu. Kamu enggak apa-apa, Papa tinggal. Enggak apa-apa. Kamu dan papa kamu boleh aja percaya. Tapi saya enggak mau blok. Dan percaya gitu aja seperti kalian berdua. Jadi kamu dapatkan foto itu dari Sheila? Aryo marah sama dia, Ma. Aryo emosi. Makanya Aryo tampar dia. Kok kamu bisa begitu sih, Yo? Gimana Aryo gak emosi, Ma? Habis dia bilang mama berselingkuh. Yo. Kamu harus minta maaf sama dia. Apapun alasannya, kamu gak boleh menampar dia. Ya? Arya nyesel, Ma. Lagi pula, dia gak salah. Sheila hanya menyampaikan foto-foto itu.
Lebih baik kamu pergi sekarang, temui dia, terus kamu minta maaf. Ya? Iya, Ma. Ade pergi ya. Di. Ya. Telepon. Halo? Oh, Den Aryo. Siapa? Non Sela? Enggak ada tuh. Ada pesan? Ya, baik Den, baik. Dia bilang apa, Bi? Katanya Non Sela sih disuruh telepon balik, Non. Apa aja? Non, kalau marahan jangan lama-lama, Non. Enggak baik, Non. Enakan kan berdua terus, Non. Seru, Non. Kayak yang di film-film tuh, Non. Sembarangan kamu ya. Kalau emang dia niat untuk baikan, mestinya dia datang dan minta maaf sama saya. Jangan melalui telepon dong. Oh, gitu toh. Sepertinya masalahnya seru sekali, Non. Udah kamu sana, ah. Oh, iya, iya. Malam, Tuan. Malam, malam. Si Sela udah pulang? Ada, Tuan. Seharian ada di rumah, Pak Tuan. Oke, iya. Pengecut. Siapa yang pengecut? Itu, Pak, yang di bawah. Udah tahu salah, bukannya turun. Mengakui kesalahannya, kek. Minta maaf, kek. Ini malah telepon-teleponan terus seharian. Aryo. Om. Ngapain kamu di sini? Ayo masuk. Sela ada kok. Dia juga menunggu kamu. Dia masih marah sama saya, Om. Ya, kelihatannya sih begitu. Tapi kan harus ada yang mengalah. Kalau enggak bagaimana dong jadinya? Ayolah, sebetulnya Sela juga menunggu kamu. Ayo turun. Makasih, Om. Ada apa? Mau ngata-ngatain saya lagi? Saya mau minta maaf. Saya kesini mau jelasin semuanya. Mama saya diculik. Dia dibius. Dibuat foto yang macam-macam sama orang yang tidak dikenal. Itu kejadian yang sebenarnya. Artinya mama kamu itu enggak bersalah. Mama kamu itu bersih. Iya. Iya. Kamu kesini cuma ingin bilang kalau mama kamu itu tidak bersalah. Cuma itu, yo. Bukan cuma itu, sayang. Saya kesini mau minta maaf. Saya mau minta maaf atas perbuatan saya kemarin. Saya benar-benar lagi emosi.
emosi kamu bilang? Kamu telah menyebut saya dan bapak saya sebagai orang yang goblok, tidak berpendidikan, gampang termakan gosip. Dan kamu telah menampar saya, yo. Maafin saya, sayang. Saya benar-benar nyesel. Saya nyesel sama perbuatan saya kemarin. Kamu tahu kan, saya begitu karena saya sangat mencintai dan saya sangat menghargai mama saya. Saya juga mencintai papa saya, yo. Dan saya tidak akan pernah melupakan orang yang pernah menghina papa saya. Sayang, kamu tahu kan saya nggak pernah benar-benar bermaksud untuk... Apapun yang ingin kamu katakan, yo. Yang jelas, kata-kata kamu sudah terucap kemarin. Jangan harap dengan minta maaf semua urusan bisa selesai. Oke, kalau itu mau kamu, lebih baik saya pulang. Aryo! Mau apa lagi? Kamu kan udah gak mau dengar penjelasan saya. Udah gak mau terima maaf saya. Buat apa lagi saya di sini? Sebelum kamu pergi, ini kamu simpan untuk perempuan pintar yang sehebat sama kamu.